Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Seperti biasa ya, teman-teman, saya sharing kegiatan sebagai ibu rumah tangga di rumah. Jadi ini tuh suasana pagi di rumah saya sekitar jam 5.15 deh kalau nggak salah ini tuh. Terus alhamdulillah dapurnya sudah bersih ya, karena sebelum tidur itu saya sudah cuci piring dan ini kan sudah saya tiriskan, terus piring-piringnya sudah kering. Nah sekarang saya mau masukin piring-piringnya ke dalam rak ya. Menurut saya tuh ya, happy-nya ibu rumah tangga itu kalau bangun tidur keadaan rumah itu sudah rapi, sudah bersih gitu ya. Apalagi kalau seperti saya itu tidak ada asisten rumah tangga ya, teman-teman, yang memang harus dikerjakan sendiri. Cuman alhamdulillah memang anak-anak saya tuh sudah besar, jadi sudah bisa bantuin ibunya gitu ya. Tapi nggak semuanya sih, pekerjaan yang ringan-ringan aja. Nah kalau misalkan kita rutin bersihin dapur gitu ya, kalau sebelum tidur itu pagi-paginya tuh moodnya tuh bagus menurut saya ya, jadi hawanya tuh happy gitu. Dan ini masih ada wadah nasi untuk magicom ya, itu saya rendam dulu karena magicom saya yang besar itu sudah mulai error, teman-teman. Jadi nasinya itu udah mulai kuning-kuning gitu. Mungkin kabelnya ada yang putus ya, belum saya servis lagi, teman-teman. Dan alhamdulillah saya tuh masih ada magicom kecil yang biasanya untuk bikin nasi merah. Jadi saya gunakan yang kecil dulu. Oke, sekarang saya mau bikin sarapan dulu untuk anak-anak ya, teman-teman. Karena jadwal kuliah dan sekolah anak saya itu pagi walaupun masih online ya, teman-teman. Karena di daerah saya itu pemerintahan daerahnya masih belum mengizinkan untuk tatap muka. Ya sudah nggak apa-apa, kita ikutin aja aturan pemerintah. Semoga memberikan jalan yang terbaik ya, supaya kondisinya membaik lagi. Oke teman-teman, kali ini saya mau bikin sarapan, bikin mie goreng aja ya. Jadi pakai mie telur aja yang satu bungkusnya itu 2000, teman-teman. Terus bumbunya itu saya iris-iris aja ya biar cepet. Sebelumnya rebus air dulu untuk ngerendam mie-nya ya, teman-teman, supaya mie-nya itu lembek gitu. Terus habis direndam pakai air panas, saya tetesin minyak ya, 2 tetes aja sedikit supaya nanti pas dimasak itu nggak lengket-lengket, teman-teman. Untuk bumbunya saya iris-iris aja ya, teman-teman, supaya cepat ya. Dan bumbunya itu gampang banget kok, seperti tumisan biasa aja, bawang merah, bawang putih, cabe, udah gitu aja, garam, terus kecap, kaldu jamur. Lalu saya juga potong-potong sayurannya ya, teman-teman. Sebenarnya anak saya tuh nggak suka sayuran, tapi dia tuh suka mie. Jadi sayang banget dilewatkan kalau sayurannya itu sebagai jebakan Batman di dalam mie-nya ya, teman-teman. Terus saya juga tambahkan bakso, dipotong kecil-kecil aja ya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya baksonya saya cuci dulu ya, teman-teman. Jadi apa-apa tuh saya selalu dicuci gitu loh, karena kan kita nggak tahu ya, bikin baksonya itu mereka bersih apa enggak gitu. Oke, teman-teman, setelah ceplok telur ya diorek-arik, kemudian masukkan bawang-bawangannya ya. Bawang merah, terus bawang putih, ditumis dulu sampai wangi, sampai matang ya, teman-teman.
Dan ini tuh saya pakai minyak kelapa, makanya agak berbusa gitu ya. Terus sebenarnya bumbunya itu matang ya teman-teman, tapi karena ketutupan sama busanya itu jadi nggak kelihatan kalau matang ya. Oke, kalau sudah matang semua tinggal dimasukkan aja bakso sama wortelnya ya teman-teman, karena wortel itu kan keras ya. Jadi biasanya kalau yang keras-keras itu saya masukin dulu gitu biar matang. Nah kalau sudah tinggal sayur-mayurnya aja yang diceburin gitu. Udah tinggal ditumis-tumis aja. Lalu saya tambahkan pakai kecap asin, pakai saus tiram, terus pakai minyak wijen juga ya teman-teman. Terus saya tambahkan juga pakai saus sambal. Jadi saya masaknya itu takarannya tuh sesuai feeling aja ya. Kalau misalkan ditanya ukurannya berapa, terus terang tuh tergantung selera ya. Kadang kan ada yang suka manis, suka asin gitu kan. Nah saya tuh kalau masak sesuai feeling aja teman-teman takarannya. Terus kalau masak juga asal cemplung-cemplung gitu aja. Tapi ya alhamdulillah sih rasanya lumayan lah ya, masih bisa kemakan anak-anak. Alhamdulillah saya juga makan. Dan ini saya tambahkan garam dan kaldu jamur ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya tambahkan kecap manis ya. Jadi saya tuh kalau mie goreng tuh lebih seneng rasanya yang cenderung sedikit manis gitu. Kalau saya tuh terus terang nggak suka masakan asin gitu ya. Oke teman-teman, saya tuh lupa tadi ngasih merica bubuk ya. Jadi nggak apa-apa deh terakhiran ngasih mericanya. Alhamdulillah teman-teman, mie gorengnya sudah jadi. Jadi anak-anak sarapannya pakai mie goreng seperti ini aja sama kerupuk. Yang penting keisi dulu deh pagi-pagi ya, supaya ada tenaga. Oke, selanjutnya saya mau isi botol deterjen liquid ini ya, karena sudah habis. Ini saya pakai botol bekas deterjen liquid juga, cuman saya kletek mereknya biar polos gitu ya, polos putih gitu, jadi ya lumayan lah kepake. Oke, teman-teman. Saya bikin sarapannya sudah selesai dan sekarang saya mau jemur-jemur baju. Dan saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support dan berkenan datang di rumah Aura untuk menonton rumah Aura ya. Saya nggak bisa membalas apapun ya. Dan saya mohon maaf kalau ada komentar-komentar yang terlewat tidak saya balas. Insya Allah semua bakal saya balas, tapi mohon maaf kalau ada komentar yang memang membahayakan untuk YouTube kita ya. Contohnya kayak misalkan mohon maaf nih ya saya ngomong, misalkan subscribe balik dong atau dukung channel saya dan lain sebagainya, itu memang saya tidak membalas ya teman-teman, karena itu memang tidak baik untuk perkembangan YouTube. Jadi saya insya Allah akan berusaha membalas semua komentar-komentar teman-teman ya. Walaupun terlambat ya teman-teman, karena kegiatan saya kan tidak hanya megang HP dan membalas komentar ya. Jadi sesempatnya saya akan saya balas, walaupun balasannya itu telat ya. Saya hanya bisa melakukan itu ya. Jadi sebagai tanda ucapan terima kasih saya kepada teman-teman, insya Allah akan saya balas semua ya. Tapi ya mohon maaf kalau misalkan nggak kebalas, itu biasanya terlewat atau ada komentar yang spam seperti itu teman-teman. Dan di video saya ini sama sekali tidak ada tujuan negatif ya teman-teman. Saya benar-benar hanya sharing kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan mendokumentasikan perubahan rumah saya tuh seperti apa gitu ya. Misalkan dulu belum ada terasnya, terus sekarang tuh ada terasnya. Nah di video itu kan biasanya ada tanggalnya nih. Oh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian teras saya masih seperti ini misalkan kayak gitu. Terus tanggal sekian, bulan sekian dapur saya tuh seperti ini. Jadi step-step perubahan rumah tuh akan ada di video saya ini teman-teman. Tapi ya alhamdulillah memang tidak memungkiri
namanya sudah rezeki ya teman-teman. Walaupun saya menyadari saya itu ibu rumah tangga biasa di kampung, di desa gitu ya. Tapi ya alhamdulillah Allah memberikan rezeki melalui video YouTube saya. Itu pun karena support dari teman-teman saya, banyak-banyak terima kasih ya. Dan saya gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan saya juga berusaha membuat video yang apa ya, yang positif gitu loh teman-teman. Jadi gak ada unsur apapun deh pokoknya. Saya kepengen berusaha memberikan sesuatu hal yang memotivasi gitu ya. Ya walaupun videonya seperti ini aja, tapi paling tidak tuh saya membagikan kegiatan saya untuk bikin teman-teman lebih semangat lagi bareng-bareng beberes rumah, masak, dan lain-lain. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua. Di sini kita sama-sama belajar ya. Kalau misalkan teman-teman lihat video saya ada yang kurang gitu, gak masalah, silakan meninggalkan komentar yang baik, masukan sarannya, insya Allah akan saya terima. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.